Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Pada video ini saya akan coba ajarkan kepada Anda cara mengatasi lupa kata sandi Instagram menggunakan email. Caranya sangat mudah, kita tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk mengatasi hal ini. Ini contoh adalah akun Instagram yang saya jadikan bahan di video ini, dan saya akan coba log out atau keluar dari akun Instagram ini dan coba memasukkan kata sandi Instagram sembarang. Saya percepat saja videonya karena saya akan memasuki pada inti saja. Lalu jika sudah keluar, saya akan coba menghapus pada akun ini. Klik hapus dan dengan terotomatis akun ini tidak bisa login secara otomatis, namun harus login menggunakan kata sandi yang kita gunakan. Biasanya ketika kita keluar kita bisa masuk dengan otomatis ya, jika kita tidak menghapus pada akun tersebut dari ponsel kita. Dan ini saya akan hapus dan saya mau masuki Instagram dengan seperti layaknya saya baru pertama kali masuk pada ponsel akun ini. Dikarenakan saat ini Instagram semakin ketat, jadi saya tidak bisa merekam layar pada gambar ini ya. Jangankan merekam layar, men-screenshot saja tidak bisa untuk tampilan Instagram yang di sini. Jadi Instagram memperketat tentang keamanannya, jadi saya pindah kamera dan saya akan mencoba login pada akun Instagram saya. Dan sudah mencoba berkali-kali namun tidak bisa masuk, kita langsung klik dapatkan bantuan ya. Lalu kita tunggu sampai loadingnya selesai. Kemudian jika sudah, kita langsung klik bagian selanjutnya. Namun yang menjadi masalah, kita tidak bisa masuk pada akun tersebut. Saya sendiri mohon maaf lupa pada nama pengguna Instagram yang saya gunakan, karena memang saya banyak memiliki akun ya, jadi saya lupa, jadi saya tidak ingat. Untuk mengatasinya, di bagian bawah ini ada tulisan kecil, Anda bisa langsung klik di bagian tulisan ini dan kita bisa tunggu setelah kita klik. Oke, dan saya akan percepat di videonya ini. Setelah itu kita dibawa ke tampilan halaman ini. Nah, di sini ada beberapa informasi bantuan mengenai masalah login pada akun Instagram. Kita bisa baca salah satunya. Saya akan coba baca pada bagian atas. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan email pada Instagram kita yang lupa pada kata sandi tersebut ya. Oke, dan saya akan coba kembali lagi memasukkan email yang saya miliki. Oke, saya akan masukkan email saya yang tentunya aktif. Oke, ini adalah emailnya dan ini adalah email yang barusan dibuat juga. Setelah itu kita langsung klik bagian selanjutnya dan kita tunggu sampai loadingnya selesai. Namun jika Anda mengalami masalah hal lain tentang masalah Instagram, Anda bisa cek di video saya sebelumnya yang sudah saya siapkan di playlist Instagram ya. Lalu di bagian ini kita bisa klik bagian paling atas karena pada tutorial ini saya menggunakan email. Kembali saya mengingatkan, jika Anda mengalami masalah seputar Instagram, Anda bisa cek di video saya sebelumnya, playlist Instagram di channel saya. Silahkan cek, di sana saya sudah banyak bahas tutorial tentang masalah Instagram. Selain itu juga Facebook, kemudian YouTube juga, lalu dilanjutkan WhatsApp dan lain-lain. Anda bisa cek di playlist yang sudah saya siapkan. Oke, dan pihak Instagram pun mengirimkan pada email tersebut ya. Kita bisa langsung buka emailnya dan ini adalah emailnya. Langkah selanjutnya kita tinggal klik di bagian login yang sudah bertulis warna biru itu, lalu kita pilih Instagram, klik hanya sekali dan kita bisa tunggu loadingnya sampai selesai dan kita bakal diarahkan untuk memasukkan kata sandi baru. Karena pihak Instagram mengamankan tentang hal ini, jadi saya tidak dapat merekamnya ya, jadi layarnya gelap secara otomatis seperti ini. Dan kita tunggu saja sampai saya berhasil memasukkan pada kata sandi baru saya dan kita lihat alhasilnya apakah saya berhasil login pada akun Instagram yang lupa tadi untuk kata sandinya atau tidak. Oke, dan ini adalah tampilan berikutnya. Kita klik bagian simpan kata sandi setelah membuat kata sandi baru dan kita pun berhasil login pada akun Instagram yang lupa kata sandi tadi. Itulah tadi cara mengatasi lupa kata sandi Instagram menggunakan email. Namun jika email Anda tidak aktif, saya mengingatkan Anda bisa tonton video sebelumnya. Silahkan cek linknya di deskripsi video ini ya. Dan Anda bisa komentar untuk request video berikutnya. Dan jika Anda mengalami masalah kata sandi Facebook, Anda bisa cek video yang sudah saya rangkum dalam satu video yang berdurasi sekitar 12 menit. Di sana saya telah bahas ya, mungkin tuntas namun mungkin ada yang kurang sedikit. Anda bisa cek saja, barangkali video tersebut bisa membantu masalah yang Anda alami seputar kata sandi Facebook. Mungkin cukup sekian di video ini, semoga bermanfaat buat Anda semua. Sekian dan terima kasih.